Hello guys, welcome back to my channel. Kepada yang masih baru, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Useri Kamisan. Baiklah, pada hari ini Useri nak makan satu makanan mie instant daripada Indonesia yang sangat famous sekarang, iaitu Lemon Lilo. Actually, Useri kenal Lemon Lilo ni dekat Warranty Official, iaitu rancangan komedi di Indonesia yang sangat famous. So dia orang pun selalu promote pasal Lemon Lilo ni. So saya excited, so saya pun beli. Beli kat mana? Beli kat Shopee. Actually ramai je seller-seller kat Shopee tu jual, tapi usah beli satu kedai ni. Dia ada 4 preset, usah beli semua preset kat kedai tu. Dan masa dia nak post tu, daripada PM ada satu preset tu tak ada. So saya pun beli satu preset yang tak ada tu kat kedai lain. So dia ada 4 preset, iaitu preset ayam bawang. Lepas tu ada preset pedas Korea, rasa pedas Korea. Lepas tu dia ada perisa rasa kari ayam. And yang paling saya suka, yang paling saya tak sabar nak makan adalah perisa mi goreng. Ni paling famous lah, sebab dia macam mudah kan. So saya tak nak cakap banyak, saya nak pergi masak sekarang. Okay, sekarang baru habis masak tadi. So kita dah masak keempat-empat perisa tadi. So mula kita nak makan perisa mi goreng. Perisa mi goreng ni perisa yang pertama. Dan tadaa, yang ni sebenarnya sebelum ni dah pernah makan pun, tapi ni makan lagi sebab hari tu dia hantar 4. Tapi perisa yang sama ni 2, dia hantar perisa mi goreng ni 2. Tapi usah makan lagi sebab memang ni memang favourite ni. Memang itu makan sekali rasa sedap. So kita makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, ni memang sedap. Dia macam mi sedap pun ada, seirai rasa mi sedap. Macam mi ada macam lemak lah sebenarnya, tapi dia memang berhasiat kan. So kita tak ragu-ragu nak makan. Yang ni mudah sebenarnya, saya lebih suka macam jenis goreng macam ni lah. Okay, seterusnya adalah rasa pedas Korea. Okay, yang pedas Korea ni dia macam merah sikit. Tak tahu lah rasanya pedas ke ni, tapi rasanya pedas lah kot sebab Korea kan. Kalau Korea memang dia pedas sikit lah. Yang tadi, yang perisa mi goreng ni dia macam warna dia macam hijau gelap macam tu kan, hijau kelabu. Yang ni memang nampak betul-betul merah. Walaupun tadi mi dia hijau, tapi selepas kita dah masak, kita letak perencah dia memang merah. So mesti pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Memang rasa pedas, tapi sedap. Okay, dia rasa macam mi mami tu, tapi ni lagi sedap kot. Kan sama, lebih kurang, tapi saya suka. Mungkin akan jadi favourite kot selepas ni. Kalau beli, mungkin akan beli lagi. Sedap pedas, tapi pedas dia tak pedas lah. Okay, tu pedas macam manja je. 5 minutes later. Lepas 2-3 minit dia bawa pedasnya macam naik, tapi masih sedap. Itu yang kita nak kan, pedasnya. Selalunya kita nak makan kari ayam. Ni lah kari ayam. Okay, kari ayam ni dia macam rasa-rasa soto kot kalau kat Malaysia. Tapi dia kari ayam. Kari ayam. Biasa kari ayam kan merah, tapi dia macam tak merah. Dia macam ala-ala sop soto macam tu. So kita rasa sekarang. Bismillahirrahmanirrahim, panas. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sedap tapi bukan favourite kot. So kita rasa dia punya panas. So kita rasa dia punya mi. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang sedap, tapi bolehlah kot. Dia macam rasa-rasa soto. Soto lah, memang soto kalau kat Malaysia. Tapi dia kari, dia macam rasa kari sikit amix. Sedap.
Tapi mungkin kau nak repeat tak kot? Tapi kalau macam mi pedas Korea tadi dengan mi goreng tu memang akan repeat lah. Sebab memang sedap. Okey, yang terakhir kita nak makan adalah perisa ayam bawang. Ini panas. Okey, macam ni. Ayam bawang dia macam tadi juga tapi dia soto tapi dia bersih cair sikit. Ha, macam tu. Yang tadi ayam kari ayam. Dia macam pekat sikit kuah dia. Tapi still rasa macam soto. Tapi yang ni macam bersih cair sikit kuah dia. Sebab ni bersih bawang. So kita makan sekarang. Saya letak sini sebab panas. Panas gila sebab memang masak semua. Sedap apa tadi. Dia rasa-rasa masin-masin sikit. Ni macam sesuai kalau buat soto. Tinggal letak soto je. Kalau macam ni, letak soto tak sesuai. Sebab tak tahulah. Sebab dia kari kot. Ha, ini memang sedap. Sebab dia ayam bawang ni macam dia macam sop-sop macam tu. Memang betul-betul sop lah. Dia tak ada rasa penambahan-penambahan. Kalau tadi tu pekat sikit tau yang macam kari ayam tu. Yang ni dia cair tapi dia sedap. Dia macam rasa. Boleh asap lagi. So overall kalau akan repeat memang dua ni lah. Pedas Korea dengan mi goreng ataupun ayam bawang tu memang best. So guys, dah kenyang tapi ni lah kena habiskan kau tambah zeh. So just nak cakap thank you so much kepada yang telah sudi menonton. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Seri Kamisan. Bertemu lagi for my next video. Bye bye. Pedas. Dia berpeluh sebab makan yang pedas Korea tadi. Tapi memang sedap. Bye.